Salam juara bisa. Teman-teman banyak sekali yang bertanya perbedaan antara Oranger Mobile, Oranger Toko, dan Oranger Antara. Terutama teman-teman yang baru mendaftar di PT Pos Indonesia. Mereka banyak sekali yang bertanya di komentar di video saya yang pertama. Itu pertanyaannya mayoritas itu adalah perbedaan Oranger Mobile dan Oranger Antara. Jadi begini teman-teman, saya akan menjelaskan sepengetahuan saya apa itu Oranger Mobile. Di sini saya juga sebagai Oranger Mobile yang berada di wilayah Kecamatan Jedis, Kabupaten Ponorogo. Jadi Oranger Mobile adalah kemitraan dari PT Pos. Dan untuk tugas Oranger Mobile ialah mempick up paket dari pelanggan untuk kita input. Jadi tugas kita adalah mempick up paket yang akan dikirim, seperti itu Mobile. Lalu apa tugas dari Oranger Antara ataupun apa Oranger Antara tersebut? Nah, untuk Oranger Antara pun sama. Mereka juga kemitraan dari PT Pos. Nah, untuk tugas dari seorang Oranger Antaran adalah dari namanya saja sudah antaran. Artinya tugas dia adalah untuk mengantarkan paket. Kita contohkan misalkan ada paket yang datang dari seluruh Indonesia datang ke Kecamatan Jedis, Ponorogo. Maka tugas Oranger Antaran adalah mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan. Jadi seperti itu. Jadi sekarang sudah jelas bahwasannya tugas masing-masing Oranger Antaran dan Oranger Mobile. Nah, yang mungkin masih tabu ataupun jarang didengar ataupun jarang diketahui teman-teman bahwasannya untuk yang ketiga adalah Oranger Toko. Nah, untuk Oranger Toko ini adalah kita bekerjasama dengan toko online. Kerjasama antara PT Pos dengan toko online shop. Oke. Jadi misalkan toko online shop A, kita kerjasama maka mereka mendapatkan user dari PT Pos. Nah, setelah itu misalkan ada pengiriman paket lewat Oranger Toko tersebut, maka Oranger Toko tersebut mendapatkan fee dari pengiriman paket. Itulah perbedaan Oranger Mobile, Oranger Antaran, dan Oranger Toko. Terima kasih, salam juara, bisa!